Universitas Airlangga menyelenggarakan kuliah umum kebangsaan dengan tema peran perguruan tinggi dalam membangun masa depan peradaban bangsa. Kuliah umum berlangsung di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen Kampus C Unair, Minggu 24 November. Kuliah umum menghadirkan 4 narasumber kunci, antara lain Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Rektor Institut Teknologi Bisnis Asia, Risa Santoso, Guru Besar FISIP Unair Profesor Bagong Suyanto, dan Profesor Joni Hermana Rektor ITS periode 2014-2019 serta Direktur Pendidikan Unair Profesor Bambang Sektiari. Kuliah umum yang dihadiri sekitar 1000 mahasiswa baru ini merupakan bagian dari mata kuliah wajib universitas atau MKWU. Bambang Sektiari mengatakan kalau MKWU ingin menjadi mata kuliah terintegrasi dan juga mengelaborasi. Melalui mata kuliah ini diharapkan dapat mendukung mahasiswa mencapai UNER hebat dalam membangun peradaban bangsa. Menurut saya acara kuliah pakar ini sangat menyenangkan, membantu kita untuk semakin ada rasa kebangsaan di dalam diri kita. Jadi kita keluar dari ruangan ini udah langsung dapat manfaat yang banyak. Makasih. UNER Channel melaporkan.